saya juga menegaskan bahwa OI ini kan tidak sendiri, dan ini juga ada keterlibatan daripada Ibu Agustin. Dalam hal ini kita juga sudah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan Ibu Agustin ikut turut serta dalam hal ini. Jadi kalau OI sebagai tersangka, saya minta kepada penyidik dan kepada kepolisian agar Ibu Agustin juga sebagai tersangka karena diduga dia melakukan bersama-sama dengan OI. Jadi begitu. Kita juga sudah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan daripada Ibu Agustin. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.